Sidang kasus pengancaman dengan kekerasan melalui media sosial dengan terdakwa Jering SID kembali digelar Rabu siang. Sidang yang berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kali ini memutarkan rekaman saat Jering mengancam si pelapor Adam Deni melalui percakapan telepon. Sebelumnya Adam Deni melaporkan dugaan pengancaman dengan kekerasan lewat media elektronik yang dilakukan Jering SID pada 10 Juli 2021. Ia mengaku menerima ancaman usai dituding sebagai biang keladi hilangnya akun Jering di Instagram. Saya cuma nanya itu aja. Emang enggak ada kenapa foto aja? Bangsa, aku tahu cara kau bekerja ya. Heeh. Kau jangan pura-pura bolong ya. Enggak ada. Enggak ada, saya enggak ada masalah. Saya cuma nanya, tapi beli kan responnya begitu. Kamu ada berapa? Kamu siapa? Saya nanya kan baik-baik. Kau siapa? Kau siapa? Bentang-bentang kita main hacker. Dikit-dikit ganggu aku orang, bangsa. Kau sini kau. Ganggu aku siapa saya, beli? Saya enggak ada ganggu aku siapa. Berani? Ayo, oke, datang besok, datang ngomong depan saya. Berani? Cuma kalau untuk misal kapan-kapannya nggak bisa. Oke, jangan banyak pacot kok sini, kok ketemu sini. Bisa. Tidak, masalahnya apa? Bisa, kan nanya baik-baik. Ya, apa? Mau cek apa ngebelan-ngebelan dalam betul atau lebih beli? Dengerin dulu saya. Dengerin saya dulu, saya nggak ada kenal sama orang-orang yang disindir. Kan saya tidak disuruh siapapun beli. Ya kau bisa ngomong apa aja bangsat ini untuk ngomong depan saya. Saya bisa buktikan beli. Saya tidak. Wah hari kalau kau nggak datang pasti kau nggak pengen tahu aja. Tenang beli lah. Apa lagi? Tenang ya. Itu dulu emosi.